Ini susah nih. Ini susah nih, dua-duanya. Annyeonghaseyo, Kopacinggu. Jadi kali ini Jenot udah ditemenin sama Igoy. Dari Gogogo ya, channel nama channelnya. Dan kali ini kita balik lagi di konten Ideal Cup. Dan kali ini apa itu? Dan ini tuh konten di mana kita akan ngelihat kira-kira Ideal Cup-nya Igoy itu seperti apa sih gitu. Wah. Tinggi masih. Gila. Tinggi masih. Dan kan Igoy tahu enggak sih sebenarnya Korea gitu tahu enggak? Ya, ya tahu lah. Tahu. Lah Korea. Itu Korea itu negara kan? Iya. Maksudnya artis Korea ada yang tahu atau pernah dengar-dengar gitu enggak? Pernah dengar doang pernah. Siapa? Selena Gomez. Wow, salah negara. Blackpink artis kan itu kan ya. Terus kan kemarin ya tuh Suju, you know, udah tahu banyak sekarang. Hafal. Nah, dan kali ini kita akan ngelihat Ideal Cup Igoy dari berdasarkan foto gitu. Ini yang dilihat artis apa? Iya. Oh, oke. Okay. Idol, penyanyi gitu. Oh, penyanyi di sana sebutnya idol. Idol. Artis TV bukan idol. Artis, namanya artis okay, gitu. Okay. Tapi sebelumnya mau nanya nih, kira-kira kalau misalnya ideal type tapi dari karakter sifat gitu, Igoy itu sukanya kayak gimana sih? Yang penting bisa perhatiin gue sih. Boom. Itu aja sih, gue mah simpel coy. Ya langsung aja mau cinggu kita mulai ya. Set. Jadi nanti kalau ada dua gini tinggal pilih. Oke langsung. Iya sih, yang mana? Kiri. Kiri. Kenapa pilih Mina? Oh namanya siapa? Mina. Mina. Thursday. Ini Ayu. Kok nama Indonesia ya? Mina sama Ayu. Mina. Hah? Mina. Mina bukan Nina. Oh. Mina. Kenapa yang kiri? Ya tau lah ya alasannya ya. Lebih liar. Wow. Wow. Ya alasannya simpel sih. Itu lebih liar. Sama bibirnya tipis gitu. Oke, next. Nah, Irene Red Velvet atau Shinbi Yoja Chingu. Ini susah nih, dua-duanya. Yang kanan kayaknya bisa memperhatikan gua. Bisa gitu. Yang kiri kayaknya lebih cuek sih. Tapi liar. Bingung nih gua nih. Pilih disayang atau liar. Gak ada yang bisa nyayang sama liar gitu ya. Kayaknya kiri sih gua ini. Kiri, Shinbi Yoja Chingu. Wow, Red Velvet Irene disingkirkan. Nah, ini ada Hara Kara sama Jisoo Blackpink. Weh, itu apa? Ini apa, weh? Weh. Aduh. Kok makin kesini makin susah ya? Iya dong. Nanti belum lagi ketemu-ketemu yang udah dipilih loh. Oh iya. Makin susah nanti. Ini kayak ujian nasional ya. Tunggu. Kayaknya yang boleh di mungkin bisa kasih tahu dulu ini orang gimana gitu. Kalau yang kiri tuh kenapa yang sebelah kiri tuh semuanya liar ya? Ini ada apa ini? Ini yang kiri tuh sih udah pas fix liar nih. Yang kanan kayaknya dia bisa kalau gue lagi sedih dia bisa menghibur gue kayaknya. Gue yang kanan deh. Yang kanan ya? Kanan. Jisoo Blackpink. Yeah. Terus selanjutnya. Nah, ini ada Kay Lovelies sama Junghyun Twice. Sebenarnya gue juga suka cewek rambut pendek, tapi dia nggak pakai kacamata. Gue tuh suka cewek rambut pendek pakai kacamata sama yang imut-imut gitu. Iya gitu. Kalau ini terlalu tomboy nih kayaknya. Kayaknya kalau misalnya gue lagi jalan, yang terlihat cowok dia daripada gue kayaknya deh. Yang kiri lebih imut. Ini yang kiri personal Cherry Bell bukan? Oh bukan. Iya, saya pilih yang kiri. Kiri, Kay Lovelies. Ini pilihan gue cakep-cakep gak sih? Us. Bisa dihadirin gak tuh yang gue pilih kesini? Hah? Tolonglah. Dan ini ada Kyukyung Pristin sama Eunji Aping. Kiri atau kanan? Kanan. Kalau gak milih gak bisa ya? Hah? Gimana caranya ke ronde berikutnya dong? Ini kembar ya? Enggak dong, beda. Beda ya? Kayaknya kanan sih. Kanan? Iya, kenapa kanan nih? Karena yang kiri biasa aja kayaknya
di BSD banyak yang kayak gini. Kiri banyak nih dia. Ini keluar gue banyak kayak gini. Yang kanannya deh. Enjoying. Oke. Okay. Yeah. Next. Wow. Ada Naen ini April. Oh, Naen April sama Leina after school. Pilih siapa? Kali ini yang liarnya di kanan. Ini bingung. Ini yang kiri namanya April. Namanya Naen. Oh, tapi yang nama grupnya April. Oh, gue pilih yang kiri. Kan gue ulang tahunnya Juni. Beda dikit. Gue pilih April yang kiri. Pasti yang kanan Oktober tuh, kejauhan lah. Jauhan. Nah, Hyuna atau Pak Corong Asia? Iya. Ada Hyuna. Pertanyaan yang gak perlu ditanya tuh gak sih? Lagi-lagi liarnya di kiri, Hyuna. Gak perlu ada penjelasan apa-apa. Hyuna udah. Hyuna. Yap, dan abis ini akan terakhir nih. Ada Kim Sejong Gugudan dan Solbin Labum. Ini yang kanan agak gak terlalu Korea ya. Kayak ada bule gitu. Iya. Ya? Oke, yang kanan. Kanan. Ada bulenya dikit ya. Nah, sekarang yang udah dipilih akan disandingkan lagi. Ini nah. Sampai waduh. Sampai satu nih. Iya, sampai satu. Yang mana? Naen atau Mina? Wina. Ini Mina. Wina. Mina. Aprilnya dihilangin nih. Enggak, Wina kalau enggak salah di 1 Juni ulang tahun. lebih dekat lagi kayaknya deh. Wina aja. Tetap Wina. Next. Kay atau NG? Aduh. Ini susah. Sama-sama poni lagi. Bayangin kalau dia enggak ada poni. Jelek pasti. Fix jelek. Sumpah, sumpah. Aduh. Oh, yang kiri. Yang kanan ini fotonya foto produk endorse tuh. Ini make up, foundation. Ini siapa tahu endorse juga itu ya. Oh, iya. Tapi yang kanan juga cakep sih. Ayo. Oh, yang kanan aja. Yang kanan. Kenapa? Yang kiri ngangkat tangan fotonya. Wah, nah, udah jelas. Blackpink atau Hyuna? Hyuna. Oh, oke. Okay. Sangat jelas. Hyuna. Enggak, soalnya Hyuna fotonya emang ini sih. Gimana sih? Solbin atau Cindy? Ini sama-sama liar. Rambutnya juga sama-sama coklat. Yang kiri. Yang kiri. Giginya lebih putih. Pada yang kanan. Sumpah. Ketutup. Ini kalau dibuka nih giginya udah parah dah. Udah parah dah, enggak usah dibahas dah. Yang kiri. Ini pilihan terakhir ya? Oh ya, ini enggak, masih ada satu lagi. Ini 2 lawan 2. Solbin atau Hyuna? Wah, ini susah nih. Dung 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 dung. Hyuna umurnya berapa? 23-24 kalau enggak salah. Serius? Ini? Ini masih muda lah. Eh, muda lah. Yang muda lah. Gila ya. Yang muda lah. Yang muda ya. Yang muda. Jelas lah. Ya, NG atau Mina? Aduh. Gue tetap yang liar sih. Gila, ini dari awal lo gue pilih. Gak bisa ini dia kalau bukan jodoh gue nih, parah. Gue pilih dia dari awal. Sekarang terakhir. Bam, Mina atau Solbin? Waduh, pilihan berat kayaknya. Gimana ya? Ini susah loh. Ini dulunya cakep lagi. Followersnya banyak kan mana? Waduh. Kalau ini lebih senior, ini junior. Gue bilang junior. Gue tetap pilih si anak sekolah ini. Siapa Solbin nih? Solbin, iya Solbin. Yap, dan ini dia pemenangnya. Ini adalah kan Gogo yang ini guys, wah. Iya, gue pilih dia. Cakep nggak sih? Cakep kan ya? Kenapa nanya terakhir? Kan udah kepilih. Cakep coy. Aduh. Agak bule-bule gitu. Ya. Ya, dan ini dia ideal tahap Gogo kira-kira seperti ini. Jadi kalau misalnya appearance sih sebenarnya sukanya yang kayak gimana sih? Ini? Yang kayak gini ya? Ini begini. Ya. Agak mancung, bibir tipis, rambut tuh. Mata bagus, alis bagus.
Wah, perfect sekali ada type-nya ya. Nah, itu dia Ideal Cup versi Gogogoy. Dan abis ini pasti akan ada episode-episode selanjutnya yang lebih seru. Dan Koko Cinggu, kalau misalnya mau rekomen kira-kira influencer siapa atau YouTuber siapa gitu yang mau kita tantang Ideal Cup-nya, langsung komen di bawah. Dan jangan lupa juga like video ini dan subscribe ke Komex TV. Dan juga subscribe Al Ghazali. Iyalah, super pesan aja lah. Aduh. Dan nanti ada di bawah ada description ya. Ada linknya channel Gogogoy ya. Oke. Okay. Jangan lupa subscribe dan terima kasih udah nonton sampai akhir dan akhir kata. Apa? Kok gue lupa lagi. Kopa Cinggu sarang heo. Yeah. Akhir kata Kopa Cinggu sarang heo. Bye. Dah.